dilaporkan kembali hasil pengungkapan dari tim subdit siber Ditjenpas Polda Jatim terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pekerja migran atau mantan pekerja migran kepada pekerja migran lainnya, baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Taiwan saat ini sedang bekerja. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dasar dari apa yang kami tangani ini adalah laporan polisi tanggal 19 Mei 2023 yang melaporkan adalah suami dari salah satu korban yang saat ini berada di Hong Kong, di mana terlapor itu bernama SR yang berada di belakang kami, yang sudah membuka suatu usaha seolah-olah trading Arfa Fox Trading. Jadi penipuannya penipuan trading dengan nama Arfa Fox Trading. Nah, hal ini dibuat oleh pelaku karena yang bersangkutan dulu pernah bekerja pada majikannya yang memang majikannya